Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Tony Holiday. Hari ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan di Gili Trawangan melalui pantainya. Oke teman-teman, di sana kita bisa melihat beberapa bule siap-siap untuk mandi pantai karena cuma menggunakan bikini. Di sana juga kita bisa melihat ada bule yang sedang menikmati makan siang, teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa boot. Boot ini adalah glass bottom boot yang dipakai untuk menikmati snorkeling, teman-teman. Yang teman-teman yang takut berenang, teman-teman bisa juga melihat dari kacanya karena di dasar bootnya itu ada kacanya. Jadi teman-teman masih bisa melihat ikan atau pemandangan bawah laut dari kacanya itu. Cuacanya sangat indah. Pantainya bersih. Bule-bulenya cantik. Inilah yang dinamakan surga dunia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita akan melihat ke arah utara. Di sini juga ada beberapa turis yang sedang menikmati indahnya Gili Trawangan. Dan di sana juga ada stand up paddle. Teman-teman yang suka menggunakan stand up paddle, teman-teman juga bisa sewa di Gili Trawangan. Tempat penyewaannya juga banyak sekali. Kita akan melihat makin ke utaranya kayaknya turisnya bakalan semakin banyak. Di sini juga ada beberapa turis. Saat ini tidak terlalu ramai, tapi tidak terlalu sedikit juga karena di setiap depan hotel atau restoran kita selalu melihat bule. Ini ada bule yang jalan-jalan, ada bule yang berenang. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini teman-teman. Karena bantuan teman-teman sangatlah penting. Itu ada bule yang baru naik dari pantai teman-teman. Ini adalah liburan virtual untuk teman-teman semua. Yang belum ke Gili Trawangan, silahkan datang teman-teman. Pantainya sangat indah. Teman-teman tidak akan kecewa berlibur di Gili Trawangan. Bagi yang pernah ke sini, datang lagi teman-teman. Karena Gili Trawangan itu selalu indah. Dan akan selalu indah setiap saatnya teman-teman. Ini juga ada boat diving yang sedang diperbaiki teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu Gili Trawangan itu di mana, Gili Trawangan itu berada di Kabupaten Lombok Utara, teman-teman, Nusa Tenggara Barat. Letaknya di Kecamatan Pemenang, teman-teman. Kalau teman-teman dari Mataram di kotanya Lombok, itu teman-teman bisa menggunakan mobil atau sepeda motor sekitar 1 jam perjalanan. Dan dari pelabuhannya, teman-teman harus menaiki perahu sekitar 30 menit. Dan harganya untuk perahunya itu Rp23.000 per orang.
Dan ini kita sedang berada di depan Good Heart Resort. Di sini juga kita bisa melihat bule-bule yang sedang menikmati matahari di Gili Trawangan, teman-teman. Dan itu di tengah kita sudah bisa melihat bule-bule yang mandi maupun yang sedang snorkeling, teman. Dan sekarang kita sudah sampai di depan Laguna Gili, teman-teman. Dan ini nampaknya banyak turis yang sedang menikmati indahnya Gili Trawangan. Ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang baca buku. Banyak aktivitas dari bule-bule, teman-teman. Kita akan berjalan makin ke utara. Kita akan melihat seberapa ramai di bagian utara. Bagi teman-teman yang mau duduk di umbrella, di bawah umbrella itu semuanya gratis, teman-teman. Teman-teman hanya membeli minuman atau makan di restorannya, teman-teman sudah bisa menikmati duduk-duduk di bawah umbrellanya. Tidak ada yang berbayar, teman-teman. Ini adalah perahu nelayan yang biasanya setiap sore akan pergi mencari ikan, dan nah itu ada banyak, mungkin itu satu keluarga, ada anak kecil dan ada orang dewasa juga, itu mungkin satu keluarga. Dan di depan kita ada juga itu bapak-bapak bule yang sedang bermain dengan anaknya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang menggunakan stand up paddle. Ini juga yang mau cuma berenang. Sekarang kita sudah memasuki snorkeling area, teman-teman. Tempat terbaik untuk snorkeling. Oke, teman-teman yang suka snorkeling bisa ke bagian utara Gili Trawangan. Tempatnya sangat indah, pemandangan bawah lautnya indah. Dan untuk alat snorkeling juga teman-teman bisa dapatkan di banyak tempat. Harganya sekitar 30-35 ribu untuk satu hari saja, teman-teman. Dan di sini cukup ramai, di bed-bednya hampir penuh semua, teman-teman. Itu ada speedboat yang mau ke Lombok. Nah, itu teman-teman, stand up paddle. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, teman-teman. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.